Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello semua YouTubers. Ini kali kita ikut jalan sembulan. Hari-hari ikut jalan Tanjung Aru, boring. Kita punya cerita ini pasal tuh kita punya protection lah untuk motor. Kadang-kadang ada rider dia terlampau ambil mudah pasal nih protection motor nih. Mantap. Protection motor senang siapa itu? Protection yang dimaksudkan? Nah ini engine slider. Nama ada engine slider lah. Adalah nama dia lain tapi aku pun tak tahu. Tapi kebanyakannya dia punya nama engine slider ataupun frame slider, macam-macam lah. Apa dia punya fungsi? Fungsi dia yang pertama, biasanya kalau dekat-dekat bulan puasa nih ya, kita selalu beli barang-barang apa juada-juada bukan buka puasa, boleh gantung lah di sini. Ah, tiada lah kubu gurau ya. Kalau kita jalan jauh, mana tahu kita punya celah-celah paha ni ada macam sakit kan, macam apa kepas-kepas. Bolehlah angkat kaki begini. Merehatkan kaki. Yang sebenarnya dia punya fungsi ini, dia mau mengelakkan kita punya, kalau kita terjatuh kan, kalau motor ni jatuh, tak kira lah jatuh macam mana, jatuh accident ke ataupun jatuh bodoh. Kalau jatuh bodoh lagi itu bikin panas. Gara-gara jatuh bodoh, habis kita punya apa? Engine, kayak cover engine, crack lah, ada yang apa? Hey. Okay. Ada engine cover yang crack, ada yang calar. Ini jauh dah. Kalau lagi kamu tengah-tengah ride, contohnya palis-palis terjatuh slide, habis kau punya engine cover tu. Ini frame slider ni berapa sih ya? Murah apa harganya? Kalau macam aku punya ni dalam RM60. Murah lah pokoknya. Ada juga lah yang macam apa, yang dijual yang mahal sikit lah, yang berjenama, yang branded kan. Nah, boleh pakai yang itu juga. Biasanya murah ni dia simple je lah bentuk dia. Dia macam tu dah. Simple lah. Pemasangan pun kamu boleh pasang sendiri. Senang sih ya. Tapi memang penting. Orang selalu ambil mudah. Macam ada satu member lah, aku coba bagi contoh tapi aku tidak sebut nama. Aku cakap sama dia, pakailah tu engine slider. Tapi dia tidak, dia cakap nanti. Sampai satu masa dia down. Jatuh sliding lah. Masa hujan dia ride, ambil corner dia jatuh slide. Nah, jadi habis dia punya engine cover. Cover sebelah kiri. Cover apa tu? Cover magnet coil. Dia punya coil pun memang nyawa-nyawa ikan. Lepas dia beli cover baru, terbanglah dalam dekat-dekat 200 termasuk kupas pasang. Lepas tu berapa bulan kemudian dia punya coil tu tidak boleh pakai sudah, sebab sudah terkena. Ada bengkok-bengkok tu, dia punya apa? Coil punya core tu kan, dia punya teras tu. Hai, kamu pergi mana? Thank you.
sampai sini saja video. Jadi kepada yang belum pasang engine slider tuh, pasang-pasanglah. Kamu boleh beli dekat online Shopee, Lazada. Dekat kedai pun banyak jual. Kamu boleh pilih, ada macam-macam dijual dengan dalam berbagai rupa dan bentuk. Kalau kamu suka video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa komen di ruangan bawah. Wes, macam pantun lah pula. Dan kepada yang belum subscribe saya punya YouTube channel, boleh tekan button subscribe, free saja bosku, untuk support aku punya YouTube channel. Kalau mau bayar, mau bagi tahu kalau ada bayar.